kali ini kita masih belajar mengenai waktu ya, belajar mengenai waktu. Sebagai pengantar, kakak akan mengajarkan dulu kepada adik-adik ya. Ini wajib untuk diketahui oleh adik-adik bahwa 1 jam sama dengan 60 menit ya. Lalu 1 menit itu sama dengan 60 detik ya adik-adik ya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya. Soal nomor 10, 24 detik sama dengan titik-titik menit. Ya, sudah kakak jelaskan sebelumnya bahwa 1 menit itu sama dengan 60 detik ya adik-adik ya. Jadi di sini 24 detik itu berapa menit? Caranya adalah 24 detik sama dengan 24 dibagi 60 ya. Sini satuannya sudah menit. Kenapa 60? Karena 1 menit itu sama dengan 60 detik ya. Kita lihat di sini hasilnya ini pasti berupa pecahannya adik-adik. Kenapa? Karena yang dibagi yaitu 24 itu nilainya lebih kecil dari pembaginya yaitu 60 ya. Langsung saja di sini kita gunakan angka 12 untuk menyederhanakannya ya. 24 dibagi 12 itu 2. 60 dibagi, oh maaf salah. 24 dibagi 12 itu 2 ya. Salah tulis tadi kakak. 60 dibagi 12 itu 5. Ya. Ini adalah bentuk paling sederhananya. Jadi 24 detik itu sama dengan 2 per 5 menit ya. Jadi begitulah caranya adik-adik ya. Dan kita sudah dapatkan kesimpulannya sini, dari 24 detik itu sama dengan 2 per 5 menit ya. Bisa dipahami adik-adik ya.